Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dan karunia-Nya yang terus-menerus Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Sebagaimana yang diumumkan, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu hadis yang dikenal dengan hadis iftiraqul ummah, hadis tentang perpecahan umat, ya. Yang hadis ini perlu dipahami dengan baik kandungan isinya sebagai bentuk peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sebagian orang salah memahami tentang hadis ini akhirnya terjerumus dalam pemfonisan-pemfonisan yang tidak dibenarkan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan dari banyak sahabat, ya, sampai disebut oleh para ulama ada sekitar 15 sahabat yang meriwayatkan hadis ini dengan berbagai macam sanad, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan, tetapi dengan majmu'at turuk dengan jalan-jalan yang banyak itu membuat hadis ini semakin kuat. Di antara sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis ini di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Auf bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik, Abu Umamah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Darda, Amr bin Auf al-Muzani, Ali bin Abi Talib, dan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi banyak sahabat yang meriwayatkan hadis ini, jadi tidak datang dari satu sahabat saja, tapi banyak sahabat. Oleh karenanya, para ulama baik dari mutaqaddimin maupun mutaakhirin, ulama terdahulu maupun ulama sampai ulama sekarang, ya, rata-rata ahli hadis mensahihkan hadis ini. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala membahas tentang validitas, ya, hadis ini, tentang keabsahan hadis ini panjang lebar dalam silsilah al-hadis as-sahihah. Ya, kemudian beliau mengambil kesimpulan, kata beliau, faqad tabayyana biwuduhin anna al-haditha thabitun la syakka fihi. Maka telah jelas dan nampak dengan jelas bahwasanya hadis ini hadis yang sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Walidzalika tataba al-ulama khalafan an salaf al-ihtijaj bihi. Oleh karenanya para ulama sejak dahulu dari zaman salaf yang diikuti oleh para khalaf, yaitu para ulama terdahulu diikuti oleh para ulama sekarang, mereka selalu berhujjah menjadikan hadis ini sebagai argumentasi mereka. Hatta qala al-Hakim fi awali kitabih al-Mustadrak, sampai-sampai al-Imam Abu Abdullah al-Hakim di awal kitab hadisnya itu al-Mustadrak al-Sahihain, dia berkata, innahu hadithun kabirun fil usul. Ini adalah hadis yang besar dalam masalah usul, dalam masalah pokok-pokok agama. Kemudian Syekh Al-Albani berkata, wala a'lamu ahadan qatta'ana fihi, dan aku tidak mengetahui seorang pun yang mencela hadis ini, illa ba'du man la yu'taddu bitafarrudihi wa syudhurihi, kecuali sebagian orang yang penyelisihannya tidak dianggap karena dia bersendirian dalam mencela hadis ini. Oleh karenanya rata-rata ulama mensahihkan hadis ini, termasuk ulama-ulama yang mutaakhirin, ya, seperti Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Al-Iraqi rahimahullahu taala, ya, Az-Zahabi, Al-Hakim, Ibnu Hibban, Az-Zailai, ya. Jadi banyak sekali ulama yang menyatakan hadis ini sahih. Apakah ada ulama yang mendhaifkan? Ada, ya. Tetapi dibandingkan dengan ulama yang mensahihkan,
lebih banyak ulama yang mensahihkan hadis ini, mereka lebih pakar tentang ilmu hadis daripada segelintir kecil ulama yang mendhaifkan hadis ini. Terlebih lagi hadis ini datang dalam banyak jalur dan banyak sahabat. Bahkan hadis ini, hadis iftiraqul ummah, hadis terpecahnya umat ini, ya, bukan cuma disahihkan oleh ahlu sunnah, bahkan ahlul bidah, setiap firqah mereka berdalil dengan hadis ini. Muncul suatu firqah, mereka bawakan hadis ini, mereka mengatakan akan terpecah umat ini menjadi 73 golongan, semua jadi neraka kecuali kami, kecuali kami. Mau bilang itu orang Mu'tazilah, mau bilang itu orang Khawarij, mau bilang itu orang Syiah, semuanya berdalil dengan hadis ini. Jadi hadis ini disahihkan bukan cuma oleh ahlu sunnah, bahkan ahlu bidah juga mensahihkan hadis ini. Dan mereka memandang bahwasanya firqah yang selamat adalah firqah mereka. Baik, saya bacakan lafal-lafal hadis ini diantaranya, tidak semuanya. Diantaranya dalam hadis Abu Hurairah, kata Rasulullah SAW, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sabi'ina firqah, wa tafaraqatil nasara ala thintain wa sabi'ina firqah, wa taftariku ummati ala thalathin wa sabi'ina firqah. Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, Nasara terpecah menjadi 72 golongan, dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Dalam riwayat yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, inna bani Israel iftaraqat ala ihda wa sabi'ina firqah. Sungguhnya bani Israel terpecah menjadi 71 golongan. Wa inna ummati sataftariqu ala thintain wa sabi'ina firqah, dan umatku akan terpecah menjadi 72 golongan. Kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jama'ah, semuanya di neraka kecuali satu, yaitu al-jama'ah. Dalam hadis Auf bin Malik, Rasulullah SAW berkata dengan lafal yang mirip, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sabi'ina firqah, Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Fawahidatun fil jannah wa sab'una fin nar, satu di surga, 70 di neraka. Waftaraqatil nasara ala thintain wa sab'ina firqah, Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Fa ihda wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah, yang 71 di neraka, kemudian yang satu di surga. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, lataftariqanna ummati ala 73 firqah, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Wahidatun fil jannah, yang satu di surga. Wasnatani wasab'una finnar, yang 72 di neraka. Qila ya Rasulullah manhum, siapa mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, al-jama'ah. Banyak riwayat-riwayat, tapi ada riwayat yang lain, ya, dari Abu Umamah dengan lafal yang mirip. Kemudian di akhir hadis kata Nabi SAW, jadi Abu Umamah Al-Bahili, wa inna hadhil ummah satazidu alaihim firqatan, dan umat ini perpecahannya akan lebih banyak daripada Bani Israel. Kalau Bani Israel 71 dan 72, maka umat ini akan bertambah lebih lagi satu, yaitu 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya di neraka, illa sawadul a'zam, kecuali jumlah yang mayoritas. Dalam lafal yang lain dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW menyebutkan dengan makna yang sama. Kemudian di akhir hadis kata Nabi, kulluhum finnar illa millatan wahidah, semua di neraka kecuali satu. Wa man hiya ya Rasulullah, siapa firqah yang selamat itu wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu kelompok yang berada di atas apa yang aku dan sahabatku di atasnya, itu yang menempuh jalanku dan jalan para sahabatku. Baik, hadis ini sebelum kita bahas tentang maknanya, tadi saya jelaskan, ya, mayoritas ulama ahli hadis mensahihkan hadis ini, ya. Ada segelintir yang mendhaifkan, namun tidak dianggap, ya. Mereka jumlahnya lebih sedikit dan mereka lebih pakar, para ulama yang mensahihkan hadis ini. Kemudian tadi saya sebutkan juga bahwasanya bukan cuma ahlu sunnah yang mensahihkan hadis ini, bahkan ahlul bidah,
ahlul firq ad-dhalah, para firqah-firqah yang menyimpang juga mensahihkan hadis ini dan menjadikan dalil hadis ini bahwasanya mereka lah yang benar. Sampai di Indonesia ada namanya firqah Islam Jamaah, ya, yang mereka sampaikan kepada umat mereka, umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, 70 neraka kecuali satu, yaitu Islam Jamaah, kata mereka. Islam Jamaah. Jadi semuanya berdalil dengan hadis ini. Hadis ini dia sahih dan juga didukung dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis yang lain. Ya. Dan juga hadis-hadis yang lain. Contoh hadis-hadis yang maknanya semakna dengan hadis ini seperti hadis yang masyhur, yaitu hadis Al-Irbat bin Sariyah, yang Nabi SAW, ya, kata beliau Al-Irbat bin Sariyah radhiyallahu anhu, "Shalla bina Rasulullah SAW dhata yaumin thumma aqbala alaina." Suatu hari Rasulullah SAW mengimami kami. Setelah mengimami, Rasulullah SAW balik menghadap kami. "Fawa'adhana maw'idhatan balighatan dharafat minhal uyun." Kemudian Nabi menyampaikan kepada kami nasihat yang sangat mengena sampai-sampai mata kami mengalirkan air mata. "Wajilat minhal qulub." Yang nasihat tersebut menjadikan hati-hati kami menjadi takut. "Faqala qa'il." Maka ada yang berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ka'anna hadhihi maw'idhatu muwaddi'in." Ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat orang yang akan meninggalkan kami, yaitu seorang yang akan berpisah. "Famadza ta'hadu ilaina?" Maka apa pesan engkau kepada kami? Maka Nabi berkata, "Usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah wa in 'abdan habasyian." Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, meskipun pemimpin kalian adalah seorang hamba sahaya dari negeri Habasyah. Kemudian kata Nabi, "Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira." Sungguhnya siapa yang hidup di antara kalian setelahku, dia akan melihat banyak perselisihan. Tentu perselisihan masalah agama. "Fa'alaikum bisunnati." Maka Nabi kasih solusinya. "Pegang teguhlah kalian sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Dan sunnah para khulafa'ir rasyidin, sunnah para sahabat. "Tamassaku biha." Peganglah erat-erat. "Wa addu 'alaiha bin nawajir." Dan gigitlah sunnahku dan sunnah para sahabat dengan geraham kalian. Kemudian Nabi ingatkan, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang agak perkara-perkara baru dalam agama. "Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah." Karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah. "Wa kulla bid'atin dhalalah." Dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini hadis. Ya. Hadis yang hasan dihasankan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ini semakna dengan hadis yang sedang kita bahas. Bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya. Yang dalam riwayat Nabi mengatakan, siapa yang selamat? Ma'ana alaihi wa ashabi. Yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan jalanku dan jalan para sahabatku. Maknanya sama dengan hadis Al-Irbab bin Sariyah. Kata Nabi, barang siapa yang hidup setelahku, dia akan melihat banyak perselisihan. Banyak. Ya. Maka hendaknya dia berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku. Dan hati-hatilah dengan perkara-perkara yang baru dalam agama, karena setiap perkara yang baru adalah sesat. Demikian juga hadis yang lain yang semakna dengan ini, hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Di awal hadis dia berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata ayudrikani." Orang-orang semua bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Adapun aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Aku khawatir keburukan tersebut menimpaku. Kemudian dalam hadis tersebut Nabi ditanya, apakah setelah kebaikan ada keburukan? Nabi menjawab, "Na'am du'atun ila abwabi jahannam, man ajabahum ilaiha qadhafuhu finnar." Ada dai-dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka jahannam. Barang siapa yang menyambut seruan mereka, maka mereka akan melemparkan orang yang menyambut tersebut, orang yang menyambut tersebut akan dilemparkan dalam neraka. "Qultu ya Rasulullah sifhum lana." Kata Hudzaifah, "Ya Rasulullah, berilah gambaran kepada kami tentang sifat mereka, para da'i-da'i yang menyuruh kepada neraka jahannam." Kata Nabi SAW, "Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina." Mereka
dari bangsa kita, ya, dan mereka berbicara dengan bahasa kita, bahasa Arab. Qultu fama ta'muruni in adrakani dhalik. Apa yang kau perintahkan kepada aku jika aku mendapati masa tersebut? Ada da'i-da'i yang menyuruh kepada neraka jahannam. Qala talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Hendaknya engkau melazimi jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Jangan ikut-ikutan da'i-da'i tersebut. Qultu fa'in lam yakun lahum jama'atun wala imam. Aku berkata, ya Rasulullah, seandainya mereka tidak punya jamaah dan tidak punya imam, semua terpecah, tercerai berai. Qala fa'tazil tilkal firqa kullaha walau an ta'adda bi asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala dhalik. Kata Nabi, tinggalkan seluruh firqah-firqah yang ada. Meskipun kau harus, ya, menggigit akar pohon sampai datang kematian kepadamu dan kau dalam kondisi demikian. Ini juga hadis yang sahih, bahkan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, yang menjelaskan akan ada firqah-firqah. Dan Nabi menyuruh untuk meninggalkan firqah-firqah tersebut. Jadi maksud saya, hadis yang sedang kita bahas tentang hadis iftirakul ummah, secara makna didukung oleh hadis-hadis yang lain yang juga sahih. Dan juga didukung oleh ayat-ayat Al-Quran yang juga mendukung tentang makna hadis ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam kondisi Islam. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya kalian memegang tali Allah, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Wala tafarraku, dan janganlah kalian bercerai-berai. Itu bercerai-berai akibat meninggalkan Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Ini isyarat bahwasanya kalau kalian meninggalkan Al-Quran dan sunnah, kalian akan tercerai-berai. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga, ya, melarang untuk mengikuti Ahlul Kitab. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala takunu kalladzina tafarraku wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang bercerai-berai, itu ahlul kitab Yahudi Nasrani. Wakhtalafu, dan mereka berselisih. Kapan berselisih? Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang penjelasan bagi mereka. Jadi mereka berselisih setelah datang penjelasan bagi mereka. Wa ulaika lahum adzabun adzim, dan bagi mereka azab yang pedih. Ini juga ayat menjelaskan tidak boleh mengikuti ahlul kitab yang mereka tercerai-berai dan mereka berpecah-pecah, ya. Dan Nabi telah mengabarkan bahwasanya, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta law dakhala juhra dhabbin la dakhaltum. Kalian akan mengikuti persis sebagaimana, ya, jengkal dengan jengkal, dhira' dengan dhira', sama persis sampai kalau mereka masuk dalam lubang dhab, kalian akan mengikuti. Dan ini suatu permisalan dari Nabi yang menunjukkan benar-benar umat ini akan meniru Ahlul Kitab dengan pengikutan yang luar biasa. Sampai-sampai kalau ada Ahlul Kitab yang masuk dalam lubang dhab, dan itu mustahil, lubangnya kecil, kemudian orang masuk susah. Tapi kalau ada, kata Nabi, Ahlul Kitab yang masuk dalam lubang tersebut, pasti kalian mengikuti. Sahabat bertanya, Al-Yahud wa Nasara, apakah orang-orang akan kita ikuti, Yahudi Nasrani? Kata Nabi SAW, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Dan di antara perkara-perkara yang akan diikuti oleh kaum muslimin adalah perpecahan mereka. Sebagaimana Yahudi Nasrani tercerai-berai, berpecah belah dalam masalah agama, demikian juga kaum muslimin bercerai-berai dalam masalah agama. Oleh karenanya, hadis ini sahih, dan sebagian ulama memasukkan hadis ini dalam dalailun nubuwah, tentang tanda-tanda kenabian Nabi. Bahwasanya Nabi pernah meramalkan di kemudian hari umat Islam akan tercerai berai sampai 73 golongan. Dan itu terjadi. Terjadi atau tidak? Terjadi. Tercerai berai. Dalam masalah akidah tercerai berai. Dan itu terjadi. Oleh karenanya, saya ingin menyampaikan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih, yang tidak diragukan akan kesahihannya, karena disahihkan oleh para ulama. Ulama kibar, ahli hadis, ya. Apalagi didukung dengan
hadis-hadis yang lain didukung oleh ayat-ayat yang lain, di antara juga seperti firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan yang lurus, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, kalian akan tercerai-berai dari jalan yang lurus mengikuti jalan-jalan tersebut. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala berfirman, atau bukan berfirman, berkata tentang hadis ini, tentang firman Allah ini, wa hadhi subul, yang dimaksud oleh firman Allah subul, jalan-jalan, ta'ummul yahudiyya wan nasraniyya wal majusiyya wa sa'ira ahlil milal wa ahlil bid'ah wad dalalat min ahlil ahwa. Kata Imam Al-Qurtubi, yang dimaksud dengan jalan-jalan yang menyimpang ini mencakup Yahudi, Nasrani, Majusi dan seluruh agama-agama yang lain, dan mencakup seluruh ahlul bid'ah, disuruh kita untuk menghindarinya. Ini menunjukkan bahwasanya jalan-jalan agama banyak dan jalan-jalan ahlul bid'ah juga banyak, dan semuanya harus dihindari. Ini pembahasan pertama tentang keabsahan hadis ini, bahwasanya hadisnya sahih. Saya ulangi lafaz singkat. Nabi SAW bersabda, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sabi'ina firqah. Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala thintaini wa sabi'ina firqah. Dan orang-orang Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Wasataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah. Dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya di neraka illa wahidah, kecuali cuma satu. Dalam riwayat, manhum ya Rasulullah, siapa mereka yang selamat itu? Kata Nabi, al-jama'ah, mereka adalah al-jama'ah. Dalam riwayat yang lain, siapa mereka ya Rasulullah? Ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang berada di atas jalanku dan jalan sahabatku. Dalam riwayat yang lain, siapa mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, as-sawadul a'zam, yaitu kelompok mayoritas. Kelompok mayoritas. Baik, kita akan membahas tentang lafal dari atau fikih yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ya. Yang pertama, ya, Nabi menjelaskan bahwasanya Yahudi terpecah belah, dan itu benar. Ya. Sampai sekarang mereka masih terpecah belah. Secara umum mereka sekarang terpecah belah menjadi tiga kelompok besar. Al-Farisiyun, As-Saduqiyun, dan As-Samiriyun. Ini kelompok Yahudi besar. Dan mereka berpecah belah dalam masalah akidah. Ya. Dalam masalah akidah. Seperti Farisiyun adalah kelompok yang sangat militan dalam Yahudi. Dan mereka sangat mengagungkan Talmud selain Taurat. Dan dalam Talmud tersebut banyak ajaran-ajaran yang menyimpang, di antara pernyataannya bahwasanya Isa adalah anak zina. Kemudian ada firqa yang lain, Saduqiyun, dan ada firqa yang lain, Samiriyun. Ini firqa-firqa yang masih ada sampai sekarang. Sebelumnya mereka terpecah belah lebih daripada itu. Dan orang yang tinggal bersama mereka tentu lebih tahu tentang perpecahan mereka. Demikian juga Nasara terpecah belah sampai sekarang. Sejak zaman Nabi mereka sudah terpecah belah. Dalam Al-Quran saja Allah menyebutkan tentang secara umum tiga firqah. Ini kelompok besar. Tiga firqah orang Nasara. Yang pertama mengatakan, ya, Isa ibnullah. Allah berkata, laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibn Maryam. Telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Isa. Ini kelompok pertama. Allah sama dengan Isa. Kalau yang kedua, laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalathah. Telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah satu dari yang tiga, Trinitas. Ini juga kelompok yang kedua. Yang ketiga mengatakan Isa adalah putra Allah. Ya, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah punya anak. Ini saja sudah tiga mazhab dalam akidah tentang Nabi Isa. Ada yang mengatakan Nabi Isa adalah Allah, ada yang mengatakan Nabi Isa adalah satu dari yang tiga, ada yang mengatakan Nabi Isa putranya Allah. Dari tiga ini bercabang-cabang lagi, ya. Sehingga muncullah namanya firqah yang Ya'kubiyah, ya, dan Nusturiyah.
Ini juga dalam sejarah mereka ada Yakub bin Asturiyah. Yang satu menyatakan bahwasanya Nabi Isa bersatu dengan Allah sebagaimana bercampurnya teh dan susu menjadi satu kesatuan, namanya teh susu ya, sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan lagi. Sebagian mereka mengatakan tidak, Nabi Isa bersatu dengan Allah sebagaimana air yang ditumpahkan ke ceret, air tersebut air yang ditumpahkan ke gelas, air tersebut menempati gelas, demikianlah Allah menempati Nabi Isa. Khilaf yang kuat di antara mereka, perpecahan yang luar biasa. Saya dulu di Papua saja ada gereja Pentekosta, ada gereja Katolik, ada gereja Advent, ada gereja apa lagi? Protestan, ada gereja macam-macam, banyak. Macam-macam. Ya. Kita tidak merasakan, tapi kalau kita tinggal bersama mereka, mereka tahu benar bahwasanya mereka juga tercerai-berai. Dan ini menunjukkan kebenaran hadis yang disebut oleh Nabi bahwasanya Yahudi Nasrani terpecah belah. Dan umat Islam lebih banyak perpecahannya. Umat Islam lebih banyak perpecahan, lebih banyak firqah-firqahnya. Ya, lebih banyak firqah-firqahnya. Nah, pembahasan berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kulluha finnar, semuanya di neraka. Apakah maksudnya semuanya di neraka ini artinya mereka keluar dari Islam kekal di neraka jahanam? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Ini jenis para ulama. Ya, di antaranya Syaltibi, di antaranya Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Waktu mereka mengatakan kulluha finnar, waktu Nabi mengatakan kulluha finnar, semua firqah ini di neraka kecuali satu, maksudnya firqah-firqah ini tidak keluar dari Islam, tapi mereka terancam dengan neraka karena mereka melakukan penyimpangan yang besar, dan penyimpangan mereka tersebut adalah dosa besar, tapi mereka masih Islam, belum keluar dari Islam. Makanya Nabi menisbahkan mereka kepada Nabi, kata Nabi ya, wasataftariku ummati atau wasataftariku hadhil ummah. Nabi mengatakan umatku akan terpecah belah atau umat ini akan terpecah belah menjadi 73. Kata para ulama 73 ini semua masih Islam. Masih Islam. Karenanya sebagian ulama mengatakan Rafidhah yang sudah sampai pada derajat kafir seperti menuhankan Ali ya, atau menyatakan Al-Quran tidak otentik lagi, sudah ada tambahan dan pengurangan, maka mereka ini tidak masuk dalam 73 golongan. Mereka ini sudah keluar dari Islam dan keluar dari pembahasan hadis ini. Hadis ini sedang membahas firqah-firqah Islam yang masih apa? Islam, hanya saja mereka melakukan penyimpangan dalam masalah usul akidah, namun tidak membuat mereka keluar dari Islam. Oleh karena Ibnu Qayyim mengatakan juga Al-Jahmiyah yang kesesatan mereka tentang tauhid adalah semua sifat sudah terlalu parah, sebagian mereka mengatakan Jahmiyah bukan dari 73 golongan, keluar daripada pembahasan kita. Namun maksud saya, para ulama yang membahas tentang hadis ini, waktu mereka menjelaskan lafal Nabi kulluha finnar, semuanya di neraka, bukan berarti maksud mereka 72 ini kekal dalam neraka kafir, tidak. Tetapi 72 ini terancam dengan neraka karena melakukan dosa besar. Dan kita tahu di antara definisi dosa besar adalah dosa yang diancam dengan neraka secara langsung, itu dosa besar. Ya. Itu dosa besar. Sehingga mereka terancam dengan neraka karena melakukan penyimpangan yang besar, namun mereka tidak kafir, tidak kekal dalam neraka jahanam. Paham di sini? Jadi yang sedang kita bahas adalah firqah-firqah Islam yang menyimpang. Yang menyimpang. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama yang harus kita paham bahwasanya mereka ya bukan kelompok kafir, tapi kelompok yang masih dalam koridor kaum muslimin ya. Adapun bid'ah-bid'ah yang sudah sangat parah sampai pada derajat kafir, maka tidak masuk dalam pembahasan kita. Nah, kesalahan-kesalahan apa yang buat mereka akhirnya keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, masuk dalam 72 golongan yang menyimpang? Tidak semua kesalahan. Para ulama yang menjelaskan hadis ini semuanya sepakat. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Asy-Syatibi rahimahullahu taala dan yang lainnya, mereka katakan bahwasanya yang dimaksud dengan kelompok yang menyimpang, yang disebut dengan
kelompok sesat yang diancam dengan neraka jahanam adalah kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah usul. Dalam masalah usul, bukan masalah furu', bukan masalah fikih. Oleh karena tidak ada yang mengklasifikasikan empat mazhab sebagai firqah-firqah, tidak ada. Karena empat mazhab, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, ini adalah mazhab dalam masalah fikih, bukan mazhab dalam masalah akidah. Sehingga seluruh ulama yang membahas tentang masalah firqah dalam kitab-kitab al-maqalat, seperti Ibnu Hazm al-Andalusi, seperti dalam kitabnya Al-Fisal, seperti Syahristani dalam kitabnya Al-Milal wa Nihal, seperti Abul Hasan al-Asy'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamiyyin, seperti Abdul Qahir al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq, semuanya tatkala membahas firaq tidak membahas masalah fikih. Tidak membahas masalah fikih. Tidak membahas masalah penyimpangan-penyimpangan atau bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan masalah fikih, tidak. Tapi yang mereka bahas adalah masalah-masalah usul, terutama masalah akidah. Terutama masalah akidah. Saya nukilkan perkataan dari Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Asy-Syatibi rahimahullah berkata, "Hadhihi al-firaq innama tasiru firaqan bi khilafiha lil firqati an-najiyah fi ma'nan kulliyyin fid din wa qa'idatin min qawaid asy-syari'ah." Firqah-firqah ini semuanya menjadi firqah-firqah yang sesat, ya. Karena mereka menyelisihi firqah najiyah, menyelisihi ahlu sunnah wal jamaah dalam perkara yang kulli, yaitu suatu perkara yang komprehensif, perkara yang bukan perkara juz'i satu-satu, tidak, tapi perkara besar, dan menyelisih satu kaedah dari kaedah-kaedah syariat. La fi juz'iyyin min al-juz'iyat, bukan menyelisih ahlu sunnah dalam satu perkara, perkara-perkara, tapi dia menyelisih dalam banyak hal, masalah usul. Idzil juz'iyyu wal far'u syadz la yanshau anhu mukhalafatun yaqa'u bisabiha tafarruq syi'an. Kenapa kata beliau? Karena penyelisihan dalam perkara-perkara yang juz'i, far'i, yang cabang cuma tidak perkara yang besar, maka tidak menjadikan munculnya firqah-firqah. Jadi ini harus kita pahami. Jadi ini kesepakatan para ulama yang mensyarah hadis ini. Makanya waktu mereka membahas tentang hadis ini, mereka tidak menyebut tentang masalah bahwasanya ini keluar dari ahlu sunnah, ini firqah yang sesat, gara-gara masalah fikih. Gara-gara ini waktu sholat tidak bilang bismillah, oh ini firqah yang sesat, tidak ada, ya. Gara-gara ini tidak kunut sholat subuh, maka jadi firqah yang sesat, tidak ada pembahasan seperti itu. Mereka tidak sedang bahas bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan hal tersebut, atau penyimpangan-penyimpangan yang dianggap penyimpangan dalam hal masalah furu'. Tapi yang mereka bahas adalah masalah usul. Masalah usul. Itu berkaitan tentang iman, tentang al-ba'ath, tentang hari kiamat, tentang masalah qadar, masalah takdir, tentang sifat-sifat Allah, itu yang mereka bahas. Tentang sahabat, inilah yang penyelisihannya membuat seorang keluar dari ahlu sunnah wal jamaah, masuk dalam firqah-firqah yang menyimpang. Jadi, yang antum pahami, yang saya antum pahami, ada sedikit-sedikit orang salah dalam masalah fikih, terus antum mengatakan ini firqah yang sesat. Untuk memvonis suatu orang dikatakan sesat, keluar dari ahlu sunnah wal jamaah, masuk dalam firqah yang sesat, dia harus menyimpang dalam masalah yang usul, bukan masalah furu'. Makanya saya bilang, kalau kita belajar dari sini, kita akan berhati-hati. Tidak sembarangan kita memvonis orang bahwasanya dia keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Kalau dia melakukan suatu bid'ah-bid'ah yang dianggap bid'ah, ya, tidak otomatis dia menjadi firqah yang sesat. Ya. Contoh, ada orang melakukan perkara yang kita anggap bid'ah. Misalnya dia melakukan maulid Nabi. Menurut banyak ulama, maulid Nabi bid'ah. Apakah orang melakukan maulid Nabi kemudian menjadi firqah sesat? Jawabannya tidak. Kalau hanya itu sebabnya, tanpa sebab-sebab yang lain, tidak menjadikan dia keluar dari ahlus sunnah, kita bilang dia salah. Dia melakukan bid'ah. Dia menyimpang dalam hal ini, tapi tidak membuat dia masuk dalam 72 golongan. Kenapa? Dia perkara juz'i, perkara yang far'i, bukan perkara usul. Bukan perkara usul. Kalau hanya sekedar itu kesalahannya,
Tapi kalau kesalahannya lain, kemudian dia menganggap Nabi ikut hadir, kemudian ngobrol sama Nabi, ya itu lain lagi ceritanya. Itu lain lagi ceritanya. Kemudian dia muji-muji Nabi sampai berlebihan, menganggap Nabi tahu ilmu gaib, ya itu lain lagi ceritanya. Itu masalah akidah sudah. Paham maksud saya? Antum habis sholat, ada yang salami antum, antum ay firqah sesat. Salami salam setelah sholat bid'ah. Iya, kita menurut kita bid'ah. Tapi apakah orang salam-salaman setelah sholat kita mengatakan dia keluar dari kelompok yang benar, masuk dalam 72 golongan? Jawabannya tidak. Kalau hanya karena masalah ini, tidak. Makanya tidak ada ulama bahas kemudian masukkan 72 golongan gara-gara masalah seperti ini. Yang mereka bahas masalah akidah. Paham? Ada orang setelah acara kematian melakukan acara tahlilan 7 hari, 40 hari. Salah, itu bid'ah. Menyimpang. Tapi apakah kalau orang melakukannya cuma gara-gara ini, kemudian kita mengatakan dia termasuk 72 golongan? Jawabannya tidak. Karena ini bukan masalah akidah, ini bukan masalah prinsip. Makanya saya katakan tadi, kalau antum kembali kepada buku-buku Kutubul Maqalat yang menuliskan tentang firqah-firqah, baik karangan Ibn Hazm Al-Fisal Fil Milal Wa Nihal Wal Ahwa, karangan Abdul Qadir Syahristani Al-Milal Wa Nihal, kemudian karangan Abdul Qadir Al-Baghdadi Al-Farqu Bain Al-Firaq, karangan Abdul Hasan Al-Asy'ari Maqalatul Islamin, tidak ada yang menyebutkan penyimpangan-penyimpangan ini menyebabkan seorang termasuk dalam 72 golongan. Harap antum pahami dengan baik. Ya. Saya contohkan sederhana tadi. Ada orang melakukan maulid, maulid Nabi. Kita bilang bid'ah. Dalil jelas ini bid'ah, tidak dicontohkan oleh Nabi dan itu. Apakah orang ini kemudian menjadi 72 golongan? Jawabannya tidak. Kalau cuma ini kesalahannya, tidak. Karena itu bukan masalah usul. Bukan masalah apa? Usul. Kita bilang bid'ah ya bid'ah. Salah. Kamu salah, tapi kesalahan tersebut tidak menjadikan dia masuk dalam 72 golongan. Paham atau tidak? Pembahasan berikutnya, siapa 72 golongan tersebut? Saya punya kawan di Papua dulu, ya. Ada sekelompok orang melakukan zikir sambil goyang-goyang, ya, sambil goyang-goyang. Kalau kita lihat, kita aneh. Bahkan sebagian orang tertawa melihat cara mereka zikir goyang-goyang ini, sambil goyang. Akhirnya ada seorang tentara, kalau tidak salah, datang tanya sama kawan saya, ini kelompok apa ini? Kata kawan saya itu di SMP, dia bilang, Pak, Islam terpecah menjadi 73 golongan. 72 di neraka, satunya ini, Pak. Khilaf di kalangan para ulama tentang penentuan 72 golongan. Ada dua mazhab di kalangan para ulama. Sebagian ulama berusaha menyebutkan 72 golongan tersebut, sebagian ulama melarang, tidak boleh memvonis 72 golongan. Dan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya tidak memvonis, karena memvonis butuh dalil. Mentakyin ini termasuk 72 tidak mudah. Sebagian ulama berusaha memvonis 72 itu siapa saja. Di antaranya Ibnu Jauzi, di antaranya Abdul Qahir Al-Baghdadi, ya. Yang mengatakan firqah utama ada 6. Haruriyah, yaitu Khawarij, Qadariyah, Rafidah, Jabariyah, Murji'ah. Satunya saya lupa lagi apa, 6. 6 ini masing-masing terpecah menjadi 12. 6 kali 12 berapa? 72. Pas atau tidak? Pas. Sebagian ulama menyatakan demikian. Ini syiat mereka. Tapi maksud saya, mereka waktu menyebutkan usulul firqah, firqah-firqah utama, semuanya masalah akidah. Khawarij, masalah akidah, ya, mengkafirkan kaum muslimin, masalah usul memberontak kepada pemimpin yang sah, Rafidah, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, ya. Ini semua penyimpangan dalam masalah apa? Akidah. Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bain Al-Firaq juga menyebutkan 72 golongan yang menyimpang, dan dia berusaha menyebutkan. Dia sebutkan pertama, di antara usulul firaq, firqah-firqah induk, usulul firaq maksudnya firqah-firqah induk. Yang pertama Rafidah. Rafidah terpecah menjadi 3. Pertama Sabaiyah, yang kedua Imamiyah, yang ketiga Zaidiyah.
Kemudian nanti dia pecahin lagi. Imamiyah jadi berapa, Zaidiyah jadi berapa. Kata dia Khawarij. Khawarij terpecah menjadi 20 firqah. Nanti disebutkan lagi Murji'ah terpecah menjadi sekian. Qadariyah terpecah menjadi sekian. Semua ini dia kumpulkan 72 golongan. Ini manhaj sebagian ulama berusaha untuk menentukan 72 golongan tersebut siapa saja. Namun pendapat yang lebih hati-hati, Allah alam bisawab, adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Saya bacakan perkataan Syekh al-Islam. Wa amma ta'yinu hadhihi al-firaq faqad sannafa an-nasu fihi musannafat wa dhakaruhum fi kutubil maqalat. Adapun tentang penentuan firqa-firqa ini, maka sebagian orang telah menulis tulisan-tulisan tadi disebutkan di antara tulisan tersebut. Dan mereka sebutkan firqa-firqa tersebut dalam kitab-kitab maqalat. Kutubul maqalat itu kitab-kitab yang menjelaskan tentang firqa-firqa. Lakinnal jazma bi anna hadhihi al-firqa al-mawsufa hiya ihda tsintain wa sab'ina la budda lahu min dalil. Tetapi memastikan bahwasanya ini termasuk dari 72 itu butuh dalil. Fa inna Allah haramal qaul bila ilmin umuman. Allah telah melarang seorang berbicara tanpa ilmu secara umum. Wa haramal qaul alaihi bila ilmin khususan. Dan Allah melarang berbicara tentang nama Allah tanpa ilmu secara khusus. Dan seterusnya. Kemudian beliau berkata wa aidan, kemudian setelah beliau menyebutkan dalil, kata beliau fa kathirun minan nas yukhbiru an hadhil firaq bihukmi dhann wal hawa, banyak dari kelompok manusia menyebutkan tentang 72 golongan ini mengikuti persangkaan dan hawa nafsu. Fa yaj'alu ta'ifatahu wal muntasibah ila matbu'ihi al muwaliyah lahu hum ahlus sunnah wal jamaah wa yaj'alu man khalafa ahlal bid'ah wa hadha dhalalun mubin. Kata beliau, sebagian orang kelompoknya dibilang ahlu sunnah. Pokoknya yang mengikuti imam kita ini ahlu sunnah. Yang keluar bukan dari kelompok kita, ahlul bidah. Dan itu yang terjadi sekarang. Antum buka Islam Jamaah, LDII sekarang. Kalau mereka bahas tentang masalah 73 golongan, kata mereka, lihat. Kata Nabi, yang selamat cuma apa? Al-Jamaah. Itu kita Islam Jamaah itu. Yang lain semua di neraka. Antum datang kepada orang Khawarij, sama mereka bilang yang benar cuma kita, yang lain semua di neraka. Antum datang kepada orang Rafidah, mereka mengatakan Islam terpecah menjadi 73 golongan, 70 neraka, yang selamat cuma kita, orang-orang apa? Syiah. Antum datang kepada orang Mu'tazilah, antum datang kepada orang Asy'ariyah, semuanya demikian. Mengatakan mereka lah yang benar, yang lain apa? Menyimpang. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan kebanyakan orang tatkala memvonis hanya mengikuti hawa nafsu. Lebih hati-hati. Kita tidak memvonis kelompok-kelompok tertentu. Ini lebih hati-hati. Tetapi yang lebih hati-hati kita memvonis akidahnya. Kita bilang ini menyimpang. Tidak apa-apa. Itu harus. Akidahmu menyimpang. Ini menyelisihi. Ini bisa derajat kekufuran. Ini bisa derajat syirik. Kita tidak berbicara tentang kelompok. Karena kelompok macam-macam. Dalam satu kelompok berbagai macam orang. Syekh Albani rahimahullahu ta'ala pernah ditanya tentang suatu kelompok. Kelompok politik. Maka saya dengar langsung Syekh Albani di suatu rekaman, apakah mereka menyimpang? Kata Syekh Albani, fihim salafiyun, fihim sufiyun. Bagaimana Anda memvonis kelompok secara umum sementara di antara mereka ada yang sufi, di antara mereka ada yang salafi, di antara mereka ada yang, jadi susah juga kalau kita memvonis suatu apa? Suatu kelompok secara global ini tidak mudah. Yang lebih mudah, ada pemikiran, kita bahas pemikiran tersebut. Ini menyimpang atau tidak? Ini kufur atau syirik? Atau yang lain? Itu lebih mudah. Daripada langsung memvonis suatu besar yang ternyata anggotanya juga terkadang bermacam-macam. Ini sebab yang pertama. Lebih hati-hati tidak memvonis. Yang pertama, dalam kelompok tersebut terkadang berbagai macam pemikiran orang-orang yang tidak satu pemikiran terkadang. Yang kedua, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya dengan pasti ini termasuk dari 72 golongan. Yang ketiga, apakah 72 golongan tersebut sekarang sudah sempurna 72 atau masih belum sempurna? Siapa tahu 72 golongan itu pada tahun 2050 misalnya baru genap 72. Kita enggak tahu kapan lengkap jadi 72. Karena kalau kita menghitung firqa dari sekedar nama-nama, maka ribuan firqa dalam Islam.
Maka kita harus kembalikan kepada usul. Firqah ini sama dengan firqah ini, kembali kepada satu pemikiran. Itu tidak mudah. Itu tidak? Tidak mudah. Maka saya lebih condong pada pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwasanya tidak bermudah-mudahan memfonis suatu kelompok, lebih baik kita membahas penyimpangan yang mereka miliki. Azan. Baik, silakan azan. Bismillah. Kita lanjutkan pembahasan kita ya. Jadi kita katakan pendapat yang lebih kuat, kita tidak perlu memfonis-fonis ya suatu kelompok tertentu. Dan memang tadi kita katakan sebenarnya berijtihad ya. Mereka menyebutkan usulul firq, yaitu firqah-firqah induk yang menurut mereka firqah-firqah yang lain kembali kepada firqah tersebut. Firqah-firqah induk tersebut di antaranya Rafidhah, di antaranya Khawarij, di antaranya Murji'ah, di antaranya Qadariyah. Di antara firqah-firqah yang merupakan induk dari Jahmiyah, dari berbagai macam penyimpangan yang akhirnya membuat firqah-firqah yang lainnya. Pembahasan berikutnya adalah tentang apa ciri-ciri firqah najiyah, firqah yang selamat. Tadi kita sebutkan ada tiga lafal dalam rentetan hadis-hadis tentang iftirakul ummah, tentang perpecahan umat. Waktu ditanya, man hum ya Rasulullah, siapa mereka yang selamat tersebut? Dalam sebagian riwayat Nabi mengatakan al-jama'ah, itu jama'ah. Sebagian riwayat Nabi mengatakan ma'ana alaihi ashabi, yaitu yang berada di atas jalanku, jalan sahabatku. Yang ketiga, as-sawadul a'zam, kelompok mayoritas. Apakah tiga tafsiran ini bertentangan? Jawabannya tidak. Saling menafsirkan di antara yang lainnya. Maka yang tafsiran paling utama yaitu ma'ana alaihi ashabi, yaitu kelompok firqah najiyah, yaitu yang mengikuti jalan Nabi dan para sahabatnya. Dan ini sesuai dengan hadis Al-Irbab bin Sariyah, fa innahuma ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup di antara kalian min ba'di, setelahku, fa sayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ya. Apa solusinya? Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Peganglah sunnahku dan sunnah orang-orang ya para khulafa'ir rasyidin, sunnah para sahabat. Kemudian kata Nabi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hindarkanlah kalian dari perkara-perkara baru dalam agama. Ini ciri firqah najiyah, yaitu yang memiliki akidah yang diyakini oleh Nabi dan para sahabatnya. Itulah firqah najiyah. Dan mereka itulah al-jama'ah, yaitu jama'ah para sahabat. Yang sesuai dengan pemahaman para sahabat, mereka adalah al-jama'ah. Bukan setiap orang bikin jama'ah mengaku kamilah al-jama'ah yang dimaksud oleh Nabi SAW, sebagaimana perbuatan orang-orang firqah Islam jama'ah. Yang mereka mengatakan kamilah al-jama'ah yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW. Tapi jama'ah adalah ma wafaqal haq, yang sesuai dengan kebenaran, yang mengikuti manhajnya Nabi dan para sahabat. Disebut dengan as-sawadul a'zam, kelompok mayoritas, karena di zaman Nabi mereka lah sawadul a'zam. Mereka lah kelompok mayoritas yang berada di atas jalan Nabi dan para sahabatnya. Oleh karenanya seorang kalau ingin berada di atas akidah, di atas firqah an-najiyah, maka dia tinggal mudah. Barometer sudah dibuat oleh Nabi. Barometer firqah najiyah tinggal mengikuti akidah yang diyakini oleh Nabi dan para sahabatnya. Kalau muncul orang-orang belakangan memunculkan suatu akidah baru, kita tanya, akidah itu apakah diyakini oleh Nabi dan para sahabatnya? Kalau tidak, maka kita tidak mau meyakini hal tersebut. Sebagaimana waktu Al-Imam Ahmad berdialog dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, berdialog dengan Ahmad bin Abi Duat, sama-sama Ibn Ahmad, satunya Ahmad Ahli Sunnah, satunya Ahmad Mu'tazilah. Di antara perdebatan yang disampaikan oleh Imam Ahmad kepada Ibn Abi Duat, kata Imam Ahmad, engkau menyatakan Al-Quran itu makhluk, apakah ini pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW? Kata dia, tidak pernah. Kalau Nabi tidak pernah, apakah akidah yang kau serukan ini, kau paksa orang-orang meyakini hal ini, apakah pernah diserukan oleh Abu Bakar? Kata dia, tidak pernah. Nah, apakah akidah Al-Quran itu makhluk pernah diserukan oleh Umar? Kata dia, tidak pernah. Apakah akidah Al-Quran itu makhluk pernah diserukan oleh Utsman dan Ali? Jawabannya, tidak pernah. Kalau gitu, ini akidah apa? Jadi mudah. Ya. Sederhana, coba. Ada yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Apakah Nabi pernah ngomong sama para sahabat, wahai para sahabatku, Allah tidak di atas dan tidak di bawah?
Apakah Abu Bakar pernah berucap sekalipun Allah tidak di atas, tidak di bawah? Atau Allah di mana-mana? Enggak ada. Enggak ada. Semuanya berdoa, ini Nabi nunjuk ke atas ya. Nabi naik ke atas ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan terlalu banyak dalil. Jadi sederhana mau saya, kalau Anda ingin tetap berada di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka ikutilah akidah yang diyakini oleh Nabi dan para sahabatnya. Setiap ada akidah yang baru, timbanglah dengan barometer yang telah ditanamkan oleh Nabi, ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaknya kau pegang, kalian pegang ya sunnahku dan sunnah para sahabatku. Itulah ciri-ciri al-firqah an-najiyah, firqah yang selamat. Maka kita berusaha menyibukkan diri untuk mengenal ciri-ciri firqah an-najiyah, kelompok yang selamat, untuk kita masuk dalam kelompok tersebut, dan berhati-hati dengan berbagai macam pemikiran yang baru yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun dihiasi dengan hiasan-hiasan yang sangat indah, dengan logika-logika yang sangat indah, tapi kalau tidak ada dalilnya di Al-Quran dan Sunnah maka tinggalkan. Maka ini cara yang termudah akan agar bisa masuk dalam Al-Firqah An-Najiyah. Demikian para hadirin dan hadirat ya, sedikit cara yang bisa disampaikan tentang hadis ini, hadis iftirakul ummah. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan, wallahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana cara mendakwakan orang tua yang manhajnya belum sunnah namun asal dibawakan hadis ia tidak menerima dan bisa ngamuk ustaz? Ya sabarlah ya. Pelan-pelan ya. Sampaikan pelan-pelan. Kita harus belajar sampaikan dengan logis, apalagi namanya orang tua. Tetapi saya sampaikan ya, antum sampaikan aja tapi dengan cara yang lembut. Meskipun orang tua marah, tapi apa yang antum sampaikan akan masuk ke kepalanya. Yang penting sampaikan aja. Betapa banyak orang di depan kita dia marah-marah, nanti dia pulang dia mikir-mikir, dia kena syubhatnya kita ya. Lama-lama dia sadar, dan itu sering terjadi. Yang penting antum bisa sampaikan dengan baik. Ma, pak, ini ada hadisnya begini, 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 Nabi pernah begini. Apa itu hadis? Sampaikan aja. Sampaikan kan. Sambil berdoa di malam hari, pernahkah kita doakan orang tua kita agar dapat hidayah? Sementara mereka sudah repot-repot mendidik kita. Ibu kita sudah mengandung kita dengan setengah mati. Ayah kita mencari nafkah buat kita. Sementara kita hanya mengatakan, bapak ini ahlul bid'ah, ibu ini ahlul bid'ah, bapak ini enggak ngerti. Kita enggak pernah doain orang tua ya. Mana balas budi kita kepada orang tua? Apakah berdebat tentang bumi bulat data termasuk perpecahan umat? Usahlah debat-debat masalah itu. Kurang keren debat masalah itu. Masih banyak perkara yang lebih. Ini perdebatan yang tidak berkaitan dengan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ada perselisihan ya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya bumi itu datar, sebagian ulama mengatakan bumi itu bulat ya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa atau dalam Bain Talib Jamiyah mengatakan ijma' ulama ala kurawiyatil ard. Para ulama telah sepakat bumi itu bulat. Tetapi apakah ijma' ini bisa diterima atau tidak? Kalau ijma' ulama dalam masalah syar'i maka harus kita terima. Tapi kalau ijma' ulama dalam masalah fisika maka ini perkara yang mesti dibahas kembali. Maksud saya intinya ada sebagian ulama mengatakan bumi itu datar, sebagian ulama mengatakan bumi itu apa? Bulat ya. Wallahu a'lam bishawab. Antum berdebat dari pagi sampai malam, besok lagi pagi sampai malam. Saya rasa lebih baik ditinggalkan, tidak perlu terlalu sibuk membahas masalah ini ya. Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana cara kita terhindar dari firqah-firqah Islam yang menyimpang? Kita segala pemikiran yang datang sekarang yang kita dengar harus kita timbang dengan syariat. Nabi sudah jelaskan tadi, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sungguhnya siapa yang hidup di antara kalian setelahku dia akan melihat banyak perselisihan. Bagaimana jalan keluar? Nabi sampaikan, fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ikutlah sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin.
Ada pemikiran, beginikah pemikiran Nabi, beginikah pemikiran sahabat, kalau enggak kita tinggalkan. Ada ibadah, beginikah Nabi dulu beribadah, beginikah para sahabat dulu beribadah, enggak, tinggalkan. Ya. Selama tidak ada contohnya, baik dalam masalah amal maupun akidah, apalagi, maka hendaknya kita tinggalkan. Kita hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Saya katakan masalah ibadah, masalah keyakinan, tidak perlu kita spekulasi. Yang jelas-jelas saja. Yang jelas-jelas saja ada dalilnya. Yang tidak ada dalilnya, enggak usah kita ikut-ikutan. Ya. Apalagi ibadah tersebut karya orang sekarang. Repot. Ini ibadah enggak ada zaman dahulu. Zaman Nabi tidak mengerjakannya, para sahabat tidak mengerjakannya, tahu-tahu zaman sekarang jadi wajib. Kok bisa jadi wajib? Zaman sekarang jadi sunnah. Kok bisa jadi sunnah? Zaman dahulu tidak pernah dikerjakan. Makanya kita berhati-hati. Caranya mudah. Alhamdulillah Nabi kasih jalan keluar. Ikuti sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian perkara-perkara yang baru dalam agama. Tinggalkan. Ustaz, jika para penyimpang selalu merusak akidah Ahlus Sunnah, apa solusi kita agar umat muslim selalu mempertahankan akidah kita? Solusinya belajar. Belajar membantah. Sejak dahulu zaman Imam Ahmad muncul firqah Jahmiyah. Imam Ahmad tulis buku. Judulnya Rad alal Jahmiyah wa Zanadiqah. Bantahan terhadap Jahmiyah dan orang-orang Zindiq. Para ulama Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Rad alal Jahmiyah. Dia bikin bab tentang Rad alal Jahmiyah. Bantahan terhadap Jahmiyah. Imam Ad-Darimi juga menulis buku Ar-Rad alal Bishr al-Mirrisi, bantahan terhadap Bishr al-Mirrisi. Ar-Rad alal Jahmiyah, bantahan terhadap Jahmiyah. Para ulama, Al-Imam Al-Bukhari menulis buku judulnya Khulqu Af'alil Ibad, bantahan terhadap Qadariyah. Banyak mereka tulis, ya. Di antaranya kita beri penjelasan syubhat dibantah, penjelasan kepada masyarakat tentang pentingnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada penjelasan ulama ini akidah yang menyimpang, tinggalkan. Contoh, Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam beberapa kitabnya, seperti kitab Maqalatul Islamiyin dan kitabnya Al-Ibana An Usulid Diyanah, kalau tidak salah kitab juga Risalah Ila Al-Saghar, dia mengatakan wa qalatil mu'tazilah, orang-orang mu'tazilah berkata istawa bimakna istawla. Istawa, Allah beristiwa di atas ars, maksudnya Allah menguasai ars. Ini akidahnya Mu'tazilah. Yang bilang siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau 40 tahun jadi Mu'tazilah. Karena beliau belajar kepada seorang bernama Abu Ali Al-Jubba'i, yang disebutkan kalau tidak salah adalah bapak tirinya. Sehingga 40 tahun dia jadi imam Mu'tazilah. Maka dia benar-benar pakar dalam masalah Mu'tazilah. Setelah dia sadar, dia tulis tentang akidah Mu'tazilah. Ini loh akidah Mu'tazilah. Di antara dia mengatakan, di antara akidah Mu'tazilah menafsirkan istiwa dengan istaula. Istawa dengan istaula. Yang bilang bukan saya. Kalau antum tahu ini orang Mu'tazilah yang ngaku ini akidah Mu'tazilah, tinggalkan, jangan ikut-ikuti. Berikan kami nasihat Ustaz untuk kami para penuntut ilmu. Terkadang kenangan-kenangan lama selalu menghantui pikiran. Makanya jangan terlalu banyak menghayal. Bolehkah menikah ketika tamat SMA? Jangankan sudah tamat, belum tamat juga boleh. Cuma siapa yang mau nikah sama kamu? Saya punya kawan. Dia dulu wakil. Dia sering datang sini, ya. Sering datang ke Pekanbaru. Ya. Intinya orang Arab, dia cerita, dia menikah waktu masih SMA. Menikah masih SMA. Jadi waktu dia menikah, bapaknya suruh tinggal di rumah bapaknya. Sampai dia punya anak dua atau tiga, baru dia tinggal. Jadi selama di rumah dididik oleh bapaknya, bagaimana menjadi suami yang baik, ibunya didik bagaimana istrinya menjadi istri yang baik. Ya. Makanya dia bilang, sekarang Alhamdulillah anak saya banyak. Berapa anaknya? Dia bilang kalau tidak salah 10 orang. Oh, Masya Allah, itu baru laki-lakinya katanya. Makanya kalau antum nikah sekarang masih kelas 2 SMA, nanti anak mungkin 20 nanti.
Tapi kalau nikah 45 sudah hampir-hampir tewas, anak berapa nanti? Jadi sebenarnya inilah orang tua harus mengerti kondisi zaman sekarang. Zaman kita dulu ya, zaman bahala, itu fitnah tidak seperti zaman sekarang. Maka kalau ada anak kita ingin menikah, wajar, dia ingin menyelamatkan dirinya, dia ingin menundukkan pandangannya, dia ingin menjaga kemaluannya. Kalau ada orang tua yang apa namanya, apalagi anaknya sampai stres, pingin nikah, sudah nikahkan saja ya. Ya. Dia nikah insya Allah dia berhasil dalam pendidikannya, dia lebih tenang ya. Kita bantu didik anak tersebut ya. Jangan bilang, nak, kamu kuliah dulu, kerja dulu. Dia pikir kuliah masih 4 tahun lagi. Saya stres 4 tahun ini, belum cari kerja lagi. Kalau tidak ada kemampuan, apa boleh buat? Suruh puasa tiap hari ya. Tapi maksud saya kalau ada orang tua, ternyata dia punya kemampuan dan dia bisa menikahkan anaknya, nikahkan saja. Nikahkan anaknya, dia bantu ekonominya, suruh belajar dengan baik. Kalau orang tuanya mampu, kenapa tidak kasihan sama anaknya? Anaknya stres ya, kasihan. Lihat macam-macam, lihat HP isinya macam-macam ya. Lihat iklan isinya macam-macam, semua iklan isinya cewek. Saya sering bilang iklan HP, HP-nya kecil, ceweknya gede. Semuanya iklan isinya cewek. Nonton berita yang bawa berita seksi luar biasa, cantik luar biasa. Terus dia mau ingin menikah, kamu tuh pikiranmu kotor. Gimana kotor? Semua yang saya lihat kotor, bilang. Gimana pikiran tidak kotor? Ya udah kalau kita punya uang nikahkan ya. Tapi kalau enggak punya, ini yang bertanya kasihan dia menderita ini sepertinya. Ya. Ya udah saya sarankan dia untuk berpuasa ya. Bukan cuma Senin Kamis, puasa Daud. Apakah maksud firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib? Jika hambaku bertanya kepada engkau tentangku, katakanlah aku ini dekat. Berarti Allah maha dekat. Di mana-mana katanya bahwasanya Allah di dekat kita di mana-mana. Jawabannya Allah dekat dari sisi menjawab doa seorang hamba. Makanya jangan stop ayatnya, lanjutkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Kalau hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentangku, fa inni qaribun ujibu da'watad da'i. Aku ini sangat dekat mengabulkan doa para hamba. Bukan dekat zatnya ya, bukan dekat zatnya. Tetapi Allah maha mengabulkan apa? Hamba-hambanya. Seperti itu. Apakah salaf itu golongan paling selamat, Ustaz? Bagaimana menjawab kepada orang yang mengatakan salaf merasa paling benar? Saya katakan manhaj salaf itu satu-satunya manhaj yang benar. Adapun yang mengikuti manhaj tersebut belum tentu benar. Siapa yang ragu para sahabat paling benar? Adakah yang ragu para sahabat, murid-muridnya Nabi langsung, dibimbing langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan diawasi langsung oleh Allah. Kalau ada kesalahan Allah turunkan ayat menegur para sahabat. Terus kita masih ragu tentang mereka adalah yang terbaik dan terbenar, yang Nabi menjadikan salaf sahabat sebagai barometer kebenaran. Bukankah tadi Nabi mengatakan ma ana alaihi ashabi, firqa yang benar adalah yang ditempuh oleh aku dan para sahabatku. Bukankah Nabi yang berkata alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, gigitlah sunnahku dan gigitlah sunnah para sahabatku. Bukankah Allah berfirman wassabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Orang-orang pertama kali masuk Islam dari kalangan Muhajirin kaum Ansar, Allah ridha kepada mereka. Adapun setelah para sahabat, Allah kasih syarat والذين تبعوهم بإحسان. Kalau ingin diridhai oleh Allah harus mengikuti para sahabat dengan pengikutan yang baik. Jadi manhaj salaf manhaj yang paling benar dalam segala hal. Bagaimana tidak paling benar? Dia adalah manhaj yang diajarkan para sahabat berdasarkan dari Al-Qur'an maupun sunnah ya. Tetapi orang yang mengaku bermanhaj salaf belum tentu dia paling benar. Apakah dia benar dalam mengikuti manhaj salaf atau tidak? Apakah dia berisihat benar atau tidak? Ya. Tapi kalau manhaj salaf adalah manhaj yang benar, manhaj satu-satunya yang benar, maka itu tidak diragukan.
Ustaz, apakah ada hubungan mazhab dalam perpecahan umat? Jawabannya tidak. Kalau masalah fikih, jangankan zaman sekarang 4 mazhab, di zaman sahabat sudah terjadi perbedaan fikih di kalangan para sahabat. Jadi saya ulangi, yang dimaksud dengan 72 golongan itu adalah penyimpangan dalam masalah apa? Akidah, dalam masalah usul, masalah amrul kulli. Tadi saya sudah nukilkan perkataan Asy-Syatibi rahimahullahu taala, bukan masalah fikih, kunut enggak kunut ya. Bukan masalah itu. Apakah sahabat mengkafirkan Khawarij? Setahu saya tidak ya. Para sahabat tidak mengkafirkan Khawarij. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib waktu memerangi mereka, Ali tidak mengambil harta mereka sebagai ghanimah, dan Ali bin Abi Thalib tidak menawan istri-istri mereka sebagai budak-budak tawanan, tetapi dimuamalahi seperti kaum muslimin yang lainnya. Kata Ali bin Abi Thalib waktu ditanya, "Akuffarun hum?" Apakah mereka orang-orang kafir Khawarij? Kata Ali, "Minal kufri farru." Mereka justru lari dari kekafiran. Apakah mereka orang-orang munafik? Bukan orang-orang munafik. La yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali cuma sedikit. Adapun orang-orang Khawarij, mereka ibadahnya luar biasa. Hum ikhwanuna bagaw alaina. Mereka saudara-saudara kita tapi melanggar, memberontak, maka diperangi. Jadi Ali bin Abi Thalib tidak mengkafirkan apa? Khawarij. Tapi demikian saja kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.